sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm. Ya, jari-jari diketahui. Jari-jari R sama dengan 0,5 cm. Jadikan meter 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas itu simbolnya eta, kayak taling di bahasa Jawa itu ya, 110 kali 10 pangkat min 3 newton sekon per meter per. Tentukan besar gaya gesek. Lah, gaya geseknya itu gaya Stoke FS ya. Yang dialami kelereng juga bergerak dengan kelajuan V-nya 5 meter per sekon gitu ya. Itu tadi jawab gaya Stoke itu sama dengan 6 pi eta RV. 6 pi nya itu 3,14, etanya itu 110 kali 10 pangkat min 3, R nya 5 kali 10 pangkat min 3, V-nya itu 5, ya kan? Mari kita hitung menggunakan kalkulator. Ya, kita hitung ya. 6 kali 3,14 ini 14, gitu ya. Kali 110. Ini kalau 10 pangkat min 3 itu pakai eksponen. Min ini pakai plus minus bawah ini, min 3 itu ya. Kali 5 sama min 3 kali 5 eksponen plus minus ini 3 kali 5 sama dengan itu ya. Jadi hasilnya 0,05181 newton gitu ya. Kalau ini mau kita buat pakai notasi ilmiah, itu dipecet ini dengan Fe. Gitu loh. Ini sini, notasi ilmiah kan syaratnya itu kan ini harus satuan depannya ya. Itu. Nek kembalikan lagi, pecah F lagi, gitu loh. FE ya, oke. Jadi, ini sama dengan 5,181 10 pangkat min 2 newton.